Emas bullish, apakah akan bergerak ke atas? Bias harian pergerakan saw, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang terkoreksi ke sekitar area kritis. Jika pergerakan saw, USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1941,94 sampai 1937,05 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1955.50. Sebaliknya waspadai jika harga saw, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1937.05 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1929.13. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.